Masuk. Aja. Mungkin. Ah, oke dah. Sekarang gue penasaran aja sih, pengen jajal pakai Delhi, tapi gajahnya ini bro full, pakai pasukan gajah doang. Lawannya Rusia sih coy. Isi intermediate lah. Maafnya kita banyakin ya, buat 6 player cuma mainnya berdua karena kan butuh resource-nya banyak tuh coy. Langsung aja kita start. Yuk 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 gas gas. Langsung bangun sipilian. Yuk 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 yuk. Kita gaspol. Gold kita harus pantengin gold dulu ini. Early game fokus resource dulu. Rumah-rumah ya. Bikin 2 deh. Ntar kita bikin sawahnya sekitar sini deh. Kita bikin di belakang-belakang aja biar aman dari serangan-serangan musuh. Kita bikin ini dulu. Oke, trading post sudah ketemu. Maya nih buat ngebantu nih. Pupus gold. Ntar gue pakai itu juga sih. Apa sih pedagang 10 atau 20 gitu biar nge-push goldnya. Langsung kayu. Rumah deh, boleh deh. Agak nge-lag ya. Baru deh kita push kayu deh. Ya udah bro, gue skip dulu dah. Ntar sampai zaman kedua gue lanjut lagi. Ini fokus-fokus ini dulu nih, bikin-bikin dulu deh. Fokus resource dulu sedikit. Gue skip dulu, ntar gue lanjut lagi di zaman kedua. Nah, oke nih, gue udah di zaman kedua sekarang. Gue bikin barak sama archer buat ini aja, buat pertahanan awal-awal. Cuman tetap nanti pas nyerang gue pakainya sih full semuanya pasukan gajah. Gak ada archer, gak ada infantry, full semuanya. Ini buat jaga-jaga early game aja. Karena kan gajah itu di zaman ketiga nggak masalah ya. Oh enggak nih, udah bisa nih. Ini udah bisa, cuman dengan ekonomi yang sekarang belum cukup lah. Jadi gue siap-siapin ekonomi dulu. Sekarang sih pasukan pertahanannya udah ada segini. Gue bangun tower buat bertahan. Tuh rumah aja udah habis lagi aja nih. Kita harus bangun rumah. Kayu tuh emang penting banget early game. Udah masuk late game, pindahin deh sama gue ntar nih. Udah banyak yang butuh kan, soalnya kan kalau unit late game tuh ini aja pakainya daging sama emas kan, nggak kepake woodnya. Oke, gue bikin scholar juga buat ngambil relic, lumayan kan bonus resource nya ini. Satu ada di sini, satu lagi ada di sini. Lumayan banget. Oke, kita bangun pasar. Kita bikin dua pasarnya. Yang ini buat dagang ke sini. Nah, yang ini gue pengennya sih ntar dia ke bawah sini. Kita bagi dua aja. Ya, serigalanya ini dari tadi.
Oke, ntar gue lanjut lagi pas udah zaman ketiga ya. Ini gue masih fokus ekonomi dulu, masih belum bikin unit-unit massal, masih belum cukup lah ekonominya. Oke, ntar gue lanjut lagi nih, gue skip dulu. Ah, oke, udah di zaman ketiga nih. Tadi sempat terima serangan juga, cuman masih bisa ketahan. Ini gue udah nyicil beberapa nih, pasukan gajah ada di sini. Terus kita ekonominya juga udah mendingan, gue kita udah 4.000. Ini pedagang kita udah banyak tuh, arahnya ke sini, trading post yang sebelah sini. Terus yang di bawah juga ada, cuman yang di bawah lebih rawan. Udah berapa kali tuh tadi gue ya diserang ya pedagang gue, makanya gue taruh 2 biji dah di sini gajah buat jaga-jagain mereka nih. Tuh banyak banget pedagang gue. Terus juga apa, penebang kayu juga udah gue kurangin, cuman 8 orang doang yang kepake buat nebang kayu doang, sisanya buat full apa food sama gold. Gold cuman gue maksimalin di ini nih, tidak di trader, lebih efektif aja sih kayaknya. Oke, kita tambah lagi gajahnya, tambah lagi pertahanan sih udah oke ya. Ini gue bikin melingkar gini, mereka saling saling jaga lah antar tower nih. Ini kenapa nggak gue masukin archer, karena mereka udah gue upgrade, udah ada balistanya bro di dalam dia, makanya nggak gue masukin archer buat menghemat ini kan, menghemat populasi buat pasukan gajah kita biar agak banyak lah nyerang ke sini nih ke musuh. Oke, update-nya segitu aja sih. Foodnya masih ketar-ketir, gold aman. Oke, gue udah zaman 4 nih, udah zaman terakhir. Gajahnya udah banyak. Ini gue bikin kastil tuh Bray, karena biar pasukan defense kita yang di ini kita bisa musnahin gitu. Jadi populasinya berkurang buat kita bisa tambah pasukan gajahnya biar lebih banyak gitu maksud gue tuh. Itu juga bentar lagi gue delete biar defense kita percayain aja ke kastil ini. Di sini ada juga gue bikin 3 kan, 1 2 3, di samping kastilnya ada tower gue bikin ngelilingin sini kan, jadi melingkar gitu dia ke sini. Terus apa lagi ya, oh ya nih, sawah gue udah banyak, gold gue udah banyak, karena cuma 2 komponen doang yang buat gajah itu, cuma food sama gold. Ya udah, cuma itu doang. Yang gue bilang di awal video juga kan, kayu itu di late game itu nggak kepake. Ya bener, sekarang gue udah nggak pakai kayu sama sekali, membangun apa lagi juga udah cukup gitu. Ini pertahanannya udah oke. Ini juga ntar kalau udah populasinya penuh gue delete nih pasukan-pasukan ini. Kita percayain aja ke kastil-kastil ini. Mungkin si pilihan juga ada yang gue delete buat nambah populasi buat gajahnya biar bisa makin banyak. Untuk sekarang segitu dulu update dari gue. Nanti kalau pasukan gajahnya udah kekumpul semua, gue lanjut lagi. Berarti pasukan gajahnya udah tinggal OTW ke sini nih. Udah scouting juga dikit-dikit tadi di sini nih, mereka udah bikin pagar kayu ini. Cuman gue tetap kok, yang gue bilang di awal tadi, gue nggak bakal pakai pasukan lain, full pasukan gajah gue nggak bakal pakai cannon lah, trebuchet lah, atau apapun lah itu, engineer gue nggak pakai. Tadinya gue mau pertimbangin mau bawa ini nih buat ngeheal, cuman itu masih gue pikir bawa apa enggak ya gitu ya. Dia kan nggak bisa nyerang nih, cuma ngeheal doang. Pengen sih gue bawa sih, karena kan tugas utama yang ngancurin ini kan yang fight cuman gajahnya doang kan. Oke, untuk kali ini gue update segitu dulu. Ntar kalau udah siap pasukan gajah gue lanjut lagi. Oke coy, udah jadi semua nih, kita tinggal OTW aja nyerang. Oh ya, jadinya gue bawa ini nih, Kang sembuh-sembuh nih. Apalah ya, dia kan nggak nyerang juga. Yang nyerang tetap pasukan utamanya, pasukan gajah. Di sini gue bawa 32 gajah perang
sama 9 Tower Elephant, gajah yang ada pemanah di atasnya, bro. Wah, musuh baru zaman terakhir tuh. Ayo kita OTW yuk. OTW, OTW, OTW. Aduh, tuh. Gua sampai ngorbanin si pilihan tuh buat populasi gajahnya. Jadi kosong banget. Habis udah habis populasi, udah nggak bisa lagi. Soalnya satu gajah ini makan 3 populasi dia, bukan satu. Jadi boros dah. Coba populasinya Age of Empires dinaikin gitu ya, nggak 200 populasi limit tuh. Penasaran nih gue nih, sekali serang tembus nggak? Yuk 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 yuk. Gimana pun lagi. Kita sama sekali nggak bawa engineer loh tuh, cuman bawa kang sembuh sembuh doang, 5 unit, sisanya udah gajah petarung sama gajah pemanah udah. Rapat banget ya pepohonannya. Siap. Ajar bro, ajar, ajar. Ajar. Jebol, jebolin, jebolin. Kemana yuk, kemana yuk. Ajar terus. Kang sembuh-sembuh, mepet-mepet deh. Udah cepet nih healnya. Yuk, 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 yuk. Jebolin pagar yuk. Dobrak, dobrak. Mantap. Kita tunggu ya sebelah sini. Masuk. Ajar. Bukin, bukin, bukin. Yang ini coy, yang ini coy. Bukan tuh, mana kan? Warrior mau. Ah, udah sikat aja sama gajah lah. Sikat, sikat, sikat. Ini gajah pemanah mana coy? Pemanah nih, hancurin tribuset, tribuset. Hancurin, 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 hancurin. Jangan kasih kendor. Full gajah nih bos. Yah lu, injek nih. Lagi gak engineer ya? Habis ya mereka ya. Tinggal kita geprek. Yuk kemana yuk, ke kemana yuk. Golden Gate nih, keren banget mereka. Hancurin, jangan kasih ampun. Kuda ini, kuda ini. Mampus loh. Gas terus. Ini apaan nih? Golden Fortress. Udah lagi tinggal segini. Yuk, jangan nganggur, jangan nganggur. Terus kita ratain. Kita ratain. Bilang merangsek. Pasukan gajahnya merangsek. Coy, coy, yang ini coy. Apa nih? University. Dah, hajar, hajar, hajar. Lagi yang ketinggalan. Ini barak semua kan? Ini barak semua nih, stable barak. Ini perumahan. Aja terus. Mampus lo. Elitnya kejatuh. Hunting cabin. Mana ya landmark dia satu lagi ya? Di mana dia landmarknya? Di mana landmark kau?
Ini baraknya katain biar langsung bisa bikin pasukan lagi. Udah mana nemu nih kita nih. Set langsung rata begini serangan kilat. Full senyum. Jadi juga eksperimen gua nih. Coba deh kita cari di luar sini deh. Ini landmarknya belum hancur semua ini. Dan ketinggalan ini. Gimana ini landmark satu lagi nih? Ini belum semuanya ini. Mana ya? Oh ini masih ada melipir. Kasih keras. Gede banget ya. Itu masih gedean gaya. Terakhir mereka kan ini. Satisfying. Masih ada lagi berarti ya. Yuk cari. Sini enggak nemu. Sini bikin-bikin enggak di sebelah sini. Loh, kok ada sipilian arahnya dari sini? Ini apa nih? Bikinnya jauh-jauh mereka, suwe. Boleh deh kita kirim ke sini deh. Kita hancurin nih. Kita harus sisir pinggir-pinggir juga berarti nih. Nah, benar. Ketemu juga akhirnya, Bro. Amat. Markasnya di sini. Di sini. Landmarknya terakhir di sini. Yuk, hancurin yuk. Akhirnya menang juga. Berarti kesimpulannya pede ya, kalau mau nyoba-nyoba pakai Kesultanan Dehi, nggak pakai unit lain, pakai gajah doang, lu bisa ratain tetangga sebelah ya kan. OP sih, OP banget ini pasukan asli. Rasa penasaran gue juga udah kebayar akhirnya, walaupun kesulitannya di awal lo harus ngumpulin resource-nya gila-gilaan coy. Finalnya resource gue, gold gue kumpul 31.000, food gue 14.000. Yang penting di awal lo fokus kayu dulu, sekira-kira sampai zaman ketiga baru lo kurangin kayu, alihin ke gold, sama lo banyakin nih pertanian. Habis itu dalam hal pertahanan lu
itu yang penting pakai ini aja nih kayak gue nih. Tower, tower, selipin kastil. Jadi mereka saling ngejaga ya kan. Jadi supaya populasi lu nggak kemakan di infanteri, di unit-unit lain kalau lu emang mau coba juga full gitu pasukan gajah. Oke lah. Sukses berarti ya. Mantap, mantap. Boleh nih kalian subs kalau kalian suka sama konten gue kali ini. Like-nya jangan lupa. Nanti gue bakal upload lagi deh. Penasarannya apa ya tentang Age of Empires ya. Riset-riset eksperimen-eksperimennya ya setelah ini. Oke lah segitu aja. See you next konten gue ya bro ya. Bye. Buset diserang. Oh.